Outsop. Belum sampai lagi. Bau nak keluar dari persembahannya. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bawa masuk Seremban ni. Alhamdulillah. AJ, I'm on the way to go to this what do you call it? Can you guys listen? Boleh dengar tak? Okay, kita tak lama lah, tembak few minutes, lepas tu kita stop. Okay, bye-bye, insyaAllah, terima kasih. Korang pun stay safe insyaAllah. Nanti dah sampai Johor, nanti bolehlah kita live lagi sekali. Sekarang ni untuk apa nama tu, just to beritahu lah. Kita dah masuk, nak masuk Seremban. Lepas Seremban terus Aikro, Melaka dan terus-terusnya Johor lah. Allah. Alright. On the way nak pergi ke Johor, besok ada wedding ceremony. Okay, pancing pun tak bawa, tak tahu bila nak pergi pancing, terus tak bawa. Yeah. Okay guys, saya tak boleh baca nanti bayar untuk jalan. See you guys. Assalamualaikum, bye. Alhamdulillah, Allah permudahkan sampai dengan jayanya ke Johor, tempat tumpahnya negeriku, darahku, yes. Tapi kat Keluang lah. Oh, JDT, babe. Main. Dengar tak suara? Tolong komen kalau dengar suara atau tidak. Yes, salam Jumaat, yes. Dengar Alhamdulillah. Baru sampai, relax kejap, kan. Sambil-sambil itu, semang-semang sikit. Saya ada sini sampai hari Ahad. Clear, sampai ke Keluang ni. Alhamdulillah, terima kasih Man. Terima kasih. Jadi nak rehat sikit kan. Santai-santai.
Nanti Abang Hassan nak mai di Oman, aku cakap tinggal keluar dulu. Okey, insyaAllah. Memang saya akan singgah keluar dulu sebab dari KL singgah keluar, lepas tu baru gerak ke Mersing, betul tak? Ini tak boleh terus pergi je. Sekarang semua tengah kerja eh? Saya datang sini sebab ada wedding, ada sepupu. Sepupu kahwin, sepupu yang orang kata anak pakcik lah kahwin. So, kita pun dijemput. So, Alhamdulillah lah tengok macam mana. So, besok. Besok wedding. Malam ada jam apa semua tengok macam mana kan. Nohal lah. Uncle aku best. Uncle aku cakap, jangan balik awal dulu. Relax dulu, jam dulu. Tengah kita tengah kerja live on ni, rugi kalau tak tahu. Okey, Alhamdulillah segala puji-pujian milik Allah SWT atas segala kebaikan, rezeki, kesihatan, nyawa, kemakmuran, kenikmatan hidup setiap hari, setiap saat Allah memudahkan kepada kita, pada kita. Apa lagi kita nak cakap selain daripada kita angkat tangan tada dan ucapkan syukur dan terima kasih pada yang punya segala-gala kebaikan Allah SWT. So, saya tak dapat cakap lama, tapi untuk saja nak nak bagi sedikit perangsang dan kata-kata motivasi untuk semua adik-adik abang-abang, termasuklah diri saya sendiri. Saya pun nak motivate diri saya sendiri, betul tak? Korang yang motivate diri saya untuk sentiasa bercakap, berkongsi dan sebagainya. Terima kasih. Kehidupan kita ni sangat-sangat-sangat rapuh. Maksudnya, salam Jumaat, Izam. Maksudnya, kita bukan kekal. Kan, kita tak kekal, kita cuma datang sini sementara, balik sana kekal selamanya, betul tak? So okey, untuk semua sahabat-sahabat kita, saya dengar Arun BPR pun kena stroke, Ali pun kena stroke, lagi siapa lagi seorang lagi kena. Rosli Mualim pun kena stroke, brother kita ni. So kita doakan Allah SWT sembuhkan penyakit dia orang. Allah SWT ni Maha Penyembuh. Maha memberi rezeki, maha ajal maut, segala-galanya Allah SWT. So kita minta Allah SWT memudahkan, kesihatan mereka kekal sembuh balik dan dapat bersama keluarga, insyaAllah. Amin. Saya duduk di mana ni, apa nama tu? Suasana suite, apartment suite lah. Bu? Suasana suite. Suasana suite hotel depan Persada. Sebab besok function tu dekat Persada. Function kahwin, wedding kat Persada. So, uncle saya bagi kita orang bilik kat sini duduk lah. Dia yang sponsor bilik. So apa lagi, dengan segera doakan mereka. Ya. Kita tak boleh, kita bukan buat benda yang susah untuk doakan orang. Susah kalau kita nak nanya orang dan nak dajal, itu pun kita tak nak buat lah. Kita doakan orang sangat mudah. Angkat tangan, doa je. InsyaAllah Allah SWT kabulkan. Apa saja yang kita doakan, baik, buruk, apa saja, kalau boleh semua baiklah. Allah SWT akan uruskan. Itu urusan Allah SWT, bukan urusan kita. Hari ini hari orang, macam saya kena COVID itu hari.
saya dengan isteri dengan kakak kena COVID. Saya cuma redha saja. Apa saja yang bakal berlaku dan akan berlaku, saya cuma redha saja. 100% letak pada Allah SWT, redha. Saya tak mampu buat apa-apa, semuanya Allah SWT bagi. Kita ucapkan syukur, baik atau buruk dan sebagainya. Dan korang semua doakan, alhamdulillah, saya pun dah, kakak dah kembali sihat. Dan kawan-kawan kita ramai yang kena. Sebab macam mana kita jaga sekalipun, makan vitamin, telan anggur, telan limau. Tapi dah sampai saat kena. Tak boleh lagi, bang. Betul tak? Tak boleh lagi. Aku tertinggal aku punya hoodie, bang, baru punya kat rumah, tak bawa. Aduh. Baru ingat nak wayang kat Johor ni, dah tak ada dah. Rumah bukan ada sepupu punya wedding lah, kahwin esok. So saya pakcik saya, anak pakcik saya lah, dijemput untuk hadir. So mereka, pakcik saya uruskan bilik apa semua untuk kita orang kat sini. So alhamdulillah, datang cuci tangan aja. Kita tak bawa. Saya tak bawa. Saya nak cuti dengan tangan saya. Nak rehat tangan saya betul-betul. Kan kalau bawa gang, aku ni kan tak berhenti. Ya, itu masalah dia. Pantang ada masa, nanti gang. Nak 3M aja. 3M ni makan tenaga, bang, belakang. Tu. Saya rehatkan dululah. Berhenti kejap. Semalam pun sempat 3M malam tadi. So, okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, alhamdulillah sampai dah. Sampai. So, hari ni kita free. Malangkan nak pergi lepak. Tengok Komta ke. Mana mall dekat-dekat ni nak tengok. Nak jalan-jalan sikit, tepi laut ke apa-apa ke, kan? Santai-santai, bang, sambil-sambil keluri boleh juga bercuti. Ya, betul. Sebab 25 hari bulan ni saya akan masuk Tioman pula. 25 saya akan masuk Tioman. Saya akan berehat di sana untuk 3 hari. JB dekat Pesada. Pesada. Untuk pengetahuan korang, dulu atuk perempuan saya, atuk saya duduk JB, bang. Atuk perempuan saya arwah. So bila saya umur 8 tahun, 7 tahun, saya selalu pergi Pantai Lido ni. Dengan arwah kereta pak cik tiri, atuk tiri saya. Belum. Saya memang saya tak makan sebarang, bang. Saya tak makan sebarang. Mana kedai saya tak masuk. Orang cakap viral ke, saya tak masuk. Saya pasal makan ni, saya memilih sikit. Sama macam muzik. Sama macam muzik. Kadang-kadang bila orang cakap pasal viral, bila pergi makan tak sedap. Macam mana viral pun aku tak tahu. Tahu tak? Esok kena protokol sebab ada talian dengan diraja Johor. So kena protokol besok. Besok ada mana tu? Johor, JB. Bandar JB. Doktor dekat Pesada ni. Berdepan dengan Pesada. Suzana. Suasana Hotel Suite. Man, apa Man? Singapura dekat sini lah, Man. Kalau Man turun, nanti boleh jumpa. Ya. Nanti petang sikit, dalam pukul 5 ke, ingat nak jalan kaki je lah. Nak jalan-jalan, pusing-pusing.
buat exercise sikit kan. Orang semua okey eh? Dah makan semua, dah makan. Sekejap. Sambil tu nak buat air sekejap. Ada nak buat air, tadi dia masak air lah. Sekejap. Air mana cawan ni? Mana cawan? Air? Yeah, man. Yeah, man. Love to meet up with you. Ini apartment suite. Buat minum, eh? Apa yang bos? Oh. Man kena apa? COVID eh. Apa man baik-baik. Semoga Allah SWT sehatkan man dan sahabat-sahabat lain. Saya tak bawa gitar lah hari. Saya tak bawa. Untuk dua hari saya tak main gitar bang. Saya akan rehatkan bau saya lah. Nak rehatkan bau sekejap. Buat minum eh. Amin. Dengan kakak. Ini protokol ni bang. Ini bukan main-main ni. Ini protokol ni bang. Sebab pakcik saya memang
yang itulah dia apa agak apa berkedudukan tinggi kat Johor ni pakcik saya. So yang sepupu saya pun kahwin dengan anak saudara Sultan Johor. So memang protokol lah. So besok kita itu dia bagi kita macam-macam bilik apa semua. Renang lah. Balik berenang memang itu yang aku cari dulu lah. Tahu tak? Mana boleh tinggal kita bang? Aduh. Tapi saya sebab saya nak cepatkan belakang saya sembuh lah bang. Jadi kalau kita nyak juga nanti belakang sakit. Nak buat macam mana? Apa? Akak pun pakai baju Noha lah. Asal abang tak bawa hoodie Noha lah, abang tak boleh, abang tak bawa ni. Aduh, tertinggal kat bilik. Lepas sini saya cari-cari mana tak nampak. Ambil kau. Sampai-sampai cari-cari, mana tertinggal. Aduh. Okey. Sebelum kita ada apa-apa kita nak tanya, nak soal, nak apa-apa ke, nak share apa-apa, silakan eh. Hari ni masa nak sembang-sembang. Kalau korang ada masa nak sembang, jom kita sembang. Kalau tak ada masa, korang nak kerja ke nak apa, okey kita stop kat sini. Kita sembang malam kang insya-Allah. Okey. Cuma saya nak bagi tahu dalam kamus kita sekarang tiada sombong, tiada ego, tiada apa. Jangan salah faham. Sombong tu lain. Prinsipal tu lain. Kita kena jaga benda ni. Kena relax-relax bang. Restkan badan. Badan nak pakai lama. Ya insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Maksud saya jangan salah faham antara sombong dan prinsip. Prinsip tu kita pegang. Kadang-kadang kita terpaksa ada sombong. Terpaksa ada ego sikit. Bukan sebab kita sombong atas kelebihan kita ke apa. Tidak. Itu kita tak boleh buat. Salah. Cuma kita pegang kepada apa prinsip kita dalam hidup kita. Supaya orang faham. Benda ni dia tak suka, kau jangan kasih dia. Kau jangan buat dia. Kau jangan ajar dia. Kau jangan ajak dia. Itu masalah. Itu prinsip. Macam band. Okay, Babylon ada prinsip kita sendiri. Engkau susunlah duit banyak mana sekalipun. Selagi aku jadi band leader, bang. Selagi aku pegang watak aku sebagai band leader dalam Babylon ni. Aku takkan ambil satu sen pun kalau music Babylon tu dipertaruhkan, bang. Saya takkan. 500 ribu kita dah tolak. 500 juta apa masalah. Tahu tak? 500 ribu kita tolak macam tu, bang. Tambah 0.3, 500 juta lah. So, no big deal lah, no big deal. Saya malu pasal apa tau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halil, yes. InsyaAllah, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Nampak minum eh. TO je, TO kosong, panas. Jadi, kita semua ada peluang untuk pegang satu prinsip. Prinsip tu kita jagalah elok-elok. Bukan sebab saya cakap ni saya pandai, itu tidak. Bukan, bohonglah. Saya memang tak pandai bang. Saya apa pun tak erti. Saya memang saya poyo. Tapi bila buat prinsip ni, saya terpaksa pegang pada prinsip hidup saya. Osman, nak tanya abang, TV ada kroni juga ke? Saya tengok ada backup musician ketuk drum macam orang malas je. Tapi muka dia je. Memang mana-mana pun dalam Malaysia ni, kroni ada bang. Dalam masjid pun ada kroni. Percayalah. Nak buat kubah masjid, member dia yang buat. Nak cari sound system, member dia yang buat. Nak buat lantai, nak buat extra bilik, bilik syarahan, member-member dia orang yang buat. Kroni lah tu. Apa khabar? Alhamdulillah. Safin. Baik, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Kroni ada kat mana-mana, man. Masjid, surau, radio, TV. Cakap je. Mana? Semua ada.
Selagi ada iblis dan syaitan, selagi itulah ada mana-mana pun. Ha. Bukan nanti kita pakai kepiah, kita akan dapat lari daripada asutan. Kan. Bukan nanti kita janggut panjang sampai sini, kepiah sampai langit, kita dapat lari daripada satuan. Selagi kita tak ikhlas, bang, mana department kita pergi, kita koyak. Nak dapat ikhlas tu yang susah tu. Nawai itu tu, tahu tak? Satu zaman Nabi, zaman Nabi tolak semua. Tolak kesenangan, bang. Johor, kat mana tu? Cik. Johor di Persada, bang, Persada. Saya duduk betul-betul opposite Persada, hotel dan suite Suzana. Suasana. Bukan sikit. Bukan sengit sikit, man. Sengit banyak, man. Sekejap, saya nak ambil bantal lah tu. Sekejap. Nak tak belakang, nak belakang ni. Sekejap je. Betul, kami kroni ada di mana-mana. Adakah kroni krolos juga di mana? Ha. Ada. Siapa nama? Safin. Ha, Safin adalah salah seorang daripada kroni krolos yang tertinggi. So. Ha, ya betul. Kat bandar, memang kat bandar. Orang Johor kata bandar. Dah lupa dah saya. Telur-telur orang Johor ni. Duduk KL lama sangat. Duduk Gemas 2 tahun. Ikut Negeri Sembilan pula. Ha. Duduk Perak berapa tahun? Belas tahun. Habis. Telur semua Johor semua hilang. Robok, bolor. Han. Kami. Ha. Benda tu orang mahu. Kalau bab kabel kroni ni memang dah lama. Rancangan TV pun kita dah dapat tengok. No, pasal apa you all tengok industri kita tak maju, bang? Kenapa? Sebab ada benda ni. Kronism. Kenapa you tengok industri dalam negara kita, kenapa semua tak maju? Sebab kroni. Industri. Negara tak maju. Semua kroni, bang. Ha? Saya atas sikit. Alamak. Ha. Masing-masing lupa nak menjawab besok. Ha. Diorang tak peduli, bang. Masing-masing ada anak isteri bising. Tak nak duduk rumah miskin. Tak nak duduk rumah kecil, nak duduk rumah besar, aircon 24 jam, nak kereta mewah, nak macam-macam kesenangan. So, macam mana? Bang, saya suka tu tengok video Jack. Abang jamming dengan drama metal tu padu. Itu saya sendiri train dia untuk 2.5 tahun. Saya sendiri ajar dia untuk 2.5 tahun. Dia datang, dia main gym ni je, bang. Langsung susah nak main. Lagu Niwana pun tak lepas. Tapi hati dia kental. Hati dia kental. Saya tanya dia, kau sanggup tak praktis dengan aku 8 jam sehari? Bukan cakap 8 jam, 12 jam pun dia sanggup. Ha, kena. Eloklah tu. Masalahnya, Osman, masalahnya lagu yang dimainkan tu memanglah slow. Tapi janganlah ketuk lembut sangat sampai tak dengar note drum tu. Kalau macam tu, main dengan kahwin pun tak lepas. Kan? Betul, man. Kadang-kadang orang main... Sekarang tengok banyak kita main musician
Dah mula main drum pun macam pasal tu saya suka tengok kumpulan SOG drummer dia. Dulu Babylon ada satu drama session nama dia Naha. Naha ni walaupun dia bukanlah technical drama tapi dia powerhouse drama. Dia power pack drama, dia entak, dia entak. Pasal apa main dengan Babylon kau kena macam ni. Kau nak main macam ni, macam ni, macam ni. Aku drama bang. Adik aku drama. Basis drama. Kau nak main apa? Kau nak tipu tak boleh. Entahlah betul-betul. Kau main drum. Cakap pandai. Oh saya tulang belakang. Tapi kau pukul macam tu. Macam Carlos eh. Tulang belakang apa macam ni? Pukul lah. Drum ni untuk dipukul. Bukan untuk dia main macam ni bang. Gelilah orang tengok lah main macam ni. Dengan Babylon tak boleh bang. Kau mainlah macam tu. Memang kau kena punya. Confirm. Sekejap-sekejap. Mic jatuh lah. Sekejap-sekejap. Mic jatuh. Okay. Cabut mic tu. Cakap-cakap-cakap. Mic tu cabut. Ui. Benda ni. Sekejap. Cakap-cakap tau. Kalau main tu kena balon lah. Nah, kalau main pop ke apa. Relax lah. Tak. Dup. Tak, relax lah. Tapi bila dah nampak nama metal, rock, come on abang. Come on abang. Naha main bagus saya dengar. Puas hati konsert Babylon kat Fashion Hall. Nah kan? Memang dia power pack bang. Naha dia memang power pack. Kat situ saya respect dia. Sebab dia main, dia bagi hati dia. Pasal tu bila dia tak ada, kita nak panggil drama yang budak-budak ni. Sayang, budak-budak ada tenaga tapi tak nak main. Bang. Takut nak main, takut berpeluh. Main seruling je lah. Kalau main drum tak nak berpeluh, main seruling je. Seruling bambu ke apa-apa kan. Elok juga. Benda ni. Apa ni? Hehe. Macam wartawan sotong bila ketuk drum. Hehe. Patutnya kita kena bangga. Oh, aku ni drama. Aku main dalam band. Aku drama. Tanggungjawab aku apa? Tanggungjawab aku sebagai orang yang pegang rhythm tu, orang yang pegang beat tu, orang yang pegang tempo, orang yang pegang apa? The lowest tone yang ada. Duh. Apa kau main tik tik cak cik cik apa benda ni? Memang kena balik dengan mic stand lah jawabnya. Kalau kat negara barat ataupun Argentina ataupun Europe, beribu-ribu drama bang yang bagus-bagus. Yang tak ada nama tapi dahsyat-dahsyat. Main semua gila-gila babi. Sini nak cari drama sikit memang susah. Belum apa-apa tanya show. Anak didikan Abang Hassan semua terbaik macam Abang Black. Dia orang semua lepas benda dugaan tu. Atong. Naha. Black. Siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullah. Main suling pun kena main kan. Session kat TV pun ada yang main lebih kurang juga. Tekan fret main
Betik tadi kata macam nak tanya ni, tak semangat nak tengok. Kan Man, ha. Tengok eh sekarang makin ramai dah faham apa itu tong. Apa itu air tangan. Ha. Jadi lama kelamaan pendengar, pemerhati, peminat-peminat muzik nak tengok yang macam ni. Bila kita nak tengok yang macam ni lah, kita akan mula nilaikan dan mula tapis, dan pemuzik-pemuzik akan mula takut. Ha. 10 tahun lepas kita main-main aje, peminat bukan tahu pun. Aku main tadi aje dengan sound bunyi nyamuk pun peminat cakap dahsyat. Aku main macam ni pun drama, kita peminat cakap oh dahsyat lah abang ni main, dahsyat lah. So siapa rugi? Industri rugi. Nak dapat pemuzik-pemuzik kaliber bang. Sekarang ada orang-orang macam korang dah mula nak dengar kualiti. Nak dengar tone, nak dengar yang masuk mesti nak sebat kau-kau, mesti nak main dengan bunyi dengan apa. Dekat Europe, dekat Amerika, benda tu biasa bang. Nak dengar bass, nak dengar tone besar, nak itu semua biasa. Kita kat sini macam mana? Orang main tak ada juga bang. Main just temani. Ah itu je. Correct, correct what you say. No more honesty tau. No more honesty and no more passion tau. Passion is the most top. Priceless punya apa panggil tu? Gift from Allah SWT. To us, musician. Why? Kenapa nak apa? Tolak passion ke tepi. Hanya pasal duit. Mainlah. Lepas tu dapat duit, puas hati kan. Main betul-betul. Main gitar betul-betul. Main drum betul-betul. Main bass betul-betul. Barulah dia hidup jiwa bang. Watak tu. Ha. Bila saya rekod untuk Amok, Babylon, apa semua eh. Saya kena banging bang. Saya headbang dalam recording bang. Tak pernah-pernah orang buat tu. Tak pernah-pernah orang buat. Untuk session tau. Session artis rakaman lain, band lain, saya dia orang panggil saya. Saya headbang bang. Sebab apa tau? Sebab saya nak dapatkan nilai tu. Bunyi tu. Ha. Betul bang? Of course. Of course. Without feel how to play. Without feel how to play. Kita bukan nak menunjuk, tidak. Tapi kita dibayar orang lain untuk kasih jiwa raga kita dan bunyi kita. Korang tahu bila Bong dengan Dino, arwah Dino datang rumah saya, mula-mula dulu bila nak rekod Amok dulu, Bong datang rumah saya. Dia kata apa tahu? San, kau boleh tolong aku tak? Aku nak rekod satu band ni, satu produk lah. Ha. Metal Melayu lah dia kata. Oh ya ke? Tolong gua lah, tolong gua satu dulu. Kasih rumia bunyi boleh. Gua nak dengar bunyi lu tu masuk dalam album ni. Gua nak bunyi lu. Lu cakap berapa gua bayar? Korang boleh faham tak apa gua cakap ni? Kalau aku main lebih kurang bang, aku main nak tak nak cincai. Macam mana? Dan Bong tak pernah tanya saya, kau bawa lah pedal kau ni, kau bawa kau mi effect, kau bawa. Tak ada bang. Dia cuma tahu saya bawa penghulu saya, Les Paul saya. Dengan M saya saja. Settle semua. Nah. Mungkin ada sebahagian drama di Malaysia mungkin kurang pendahan. Kalau tunjuk aja antara pandangan yang dapat. Betul tu, Syahim. Betul. Cuma mana be a pro, be with the pro, correct? And practice like a pro. Itu paling betul sekali. Sebab bang main tu lah, semua orang tak, siapa lah session nak buat. Saya pun tak nanya. Selama tu saya diam aja, saya tak cakap pun.
Saya tak pernah cakap pun. Saya pernah session tu, saya tak pernah cakap. Saya diam je bang. Tak ada orang tahu pun. Saya masuk Facebook pun saya diam je untuk 5 tahun. Saya tak cakap apa-apa pun. Saya diam je. Saya cuma post lagu Babylon saja. Tapi bila orang dah usik selinga saya bang. Kena. Kau soalkan aku ke? Dia tanya apa tau? Oi orang tua, apa lu pernah buat? Lu buat apa dalam recording ni? Dia messenger saya bang. Saya tanya dia, oh kau tanya aku eh? Apa aku buat? Ya, apa kau buat orang tua? Saya tanya dia, kau senaraikan nama artis-artis yang kau suka. Artis Melayu, kau senaraikan. Amok, Mantera, Screen, Sting, Iklim, semua dia sebut. Saya cakap, dalam tu lah aku ada. Black boleh sembang dengan saya dalam WhatsApp eh. Dia berada dengan band yang paling popular sekarang. Eh, paling popular. Kopi search Wing popular lah. Wing paling popular lah. Bagus pun saya angkat Wing paling bagus lah. Antara search dengan Wing. Saya cakap direct je. Ha, eh? Ha. Sebab apa? Wings dia berusaha bang. Dia usaha. Nama tu dia angkat martabat dia. Dia usaha. Dia praktis. Dia ada studio dan macam-macam. Dia buat itu, ini. Nak. Okay? Ha. Nohal. Eh. Hmm. Kakak ulu tangan nampak. Nohal. Saya sahaja. Kau tengok bila bang Carlos panggil. Kau tinggal je Carlos panggil. Bila saya praktis dulu dengan Babylon eh. Bila Black masuk, dia freshy tau. Dia macam yalah, dia ada band lain lama sebelum tu. Tapi dia tak serius. Dia cuma macam alah, tentu dia budak lagi. Main apa suka sana pergi sini. Tapi dia masuk dengan kita. Bawa tangan saya dia masuk aje. Dia jumpa seksa bang. Hari ini dia mengaku. Dengan WhatsApp saya dia cakap. Gua takkan lupa benda tu. Gua banyak belajar dengan lu. Gua takkan lupa sejarah tu. Macam mana gua jadi satu drama. Baru gua tahu. Eh? Dia tahan bang. Dia tahan. Tahan lasak. Kau tahu drama yang jam dengan saya dalam video yang main lagu metal tu. Nazri tu. Lagi teruk. Lagi teruk. Black jumpa, nak Black dan Naha jumpa 2% je. Yang budak Nazri tu jumpa 80% bang. Teruk bang. Teruk. Dia masuk 136 kilo. Dia keluar dalam masa 5 bulan, 92 kilo je. Macam Black, dia datang pada bank kita orang. Dia praktis bawa tangan saya bang. Saya bangga, saya nampak dia dengan Wing sekarang. Itu kedudukan dia. Bawa. Dari sini dia bawa ke sana. Ha. Tahun 1990. Wings hantar dia balik dengan saya. Siapa datang studio saya? Joe dengan Eddie. Datang bawa Black. Jumpa saya. 1990. Di Pertama Komplek. Last. Eh, no. 89 lah. Eh, no, no. Ya. Yeah, 1990. Ha. Dia kata, son, gua serahkan balik Black ni pada lu lah. Ha. Gua rasa tangan lu je. Baik. Setahun dengan kita. Lepas tu dia reform balik tau. Dia datang semangat dia nak praktis. Setiap kali saya tengok muka dia, saya tanya, engkau praktis ke tidak? Kita drama ni. Kau nak buat apa? Kau buat apa? So, hari-hari dia akan duduk dalam studio. Kita ada studio sendiri. Ha. Kita ada studio sendiri. Nak mengelak tak boleh. Nak main snooker tak boleh bang. Kena main drum. Ha. Nak keluar tak boleh. Ha. Saya cakap,
aku kasih engkau kerusi ni, engkau jagalah elok-elok. Kau praktislah. Praktislah elok-elok. Ha. Kan waktu tu Georgette masuk balik kan? Ha. Bukan saya cakap apa-apa lah. Bagi saya lah, bagi saya. Eh. Georgette is more better player for Wings daripada Black untuk dia. Ha. Ini saya cakap personal. Bukan saya cakap ni untuk downkan siapa-siapa. Black, dia ada pro dia. Dia ada pro dia. Tapi, dari sudut sentuhan eh, dengan Wings, Georgette. Georgette. Sebab saya pernah tengok. Saya pernah tengok bila Joe, bila first Wings wing show di apa nama tempat tu? Yang tempat eksklusif tu. Apa? Oh, apa nama tempat yang dulu Joe bagi saya tiket tu? Oh ya. Apa nama yang Joe Wing bagi saya tiket dulu empat, dengar tak? Apa nama yang dekat dekat hospital tu, apa nama? Perpustakaan negara belakang tu. Apa nama tempat tu? Yang semua hati-hati terkenal main kat situ. Aduh. City. Apa nama tempat tu eh? Korang ingat tak? Aduh. Pandai mentir suara. Kalau dengar, fakta umur lah gitu. Tak. Ah, Istana Budaya. Aduh, susah betul aku nak sebut. Lupa. Ah, sebab Joe Wing ada call saya. Dia kata, San, gua nak bagi. Dia panggil saya Sinbad. Joe Wing panggil saya Sinbad, saya panggil dia Oshin. Kalau kau nak tahulah, nama lama gitu orang gelar. Oshin. Sinbad. Ah, ni. Ah, bukan Planet Hollywood. Istana Budaya. Saya ada call saya, dia kata, San, gua ada 4 tiket VVIP untuk Babylon. Tu datang eh. Tengok kita orang. Boleh. Tapi bila saya jemput yang lain, dia orang kerja, tak dapat pergi. So, saya pergi, saya seorang mewakili Babylon. Lepas tu, lagi 3 tiket tu, saya bagi seorang, 3 lagi saya bagi pada kawan saya. Satu sahabat saya, Ali daripada Guitar Collection, dengan 2 lagi kru saya bagi, yang pergi. Waktu tu saya tengok, yang first sekali Wings dekat Istana Budaya. Waktu tu saya nampak Georgette dipanggil juga untuk main. Itu first time saya tengok Georgette main. Ha. Tak, main. Sebab benda tu datang daripada dia tau. Ha. Benda tu datang. Kita sekarang macam drama, kata drama Iron Maiden lah kata. Iron Maiden main drama siapa? Aduh. Si rambut lurus tu. Muka macam weird lah. Okay. Kalau dia hilang bang, masuk Mike Portnoy ke apa, tak kena bang. Walaupun Mike Portnoy ni dahsyat, tapi masuk, dia punya aura jadi lain. Hmm. Macam itulah bagi saya, Georgette dengan Wings. Nico McBrain, yes. Ya. Macam itulah aura Georgette ni untuk Wings. Ha. Tapi masa berlalu pergi, Black pun ada impact dia juga. Ha. Saya bukan cakap ni untuk segi impact atau apa, tidak. Saya cakap ni dari sudut aura tau, aura. Ha. Black is a good drummer. Dia pun power pack juga, dia pun jenis power pack juga. Main kasih badan lah. Sekarang tak malu ke? Drama-drama muda tak malu ke? Tengok player-player lama macam ni. Georgette, Black, Naha dan sebagainya. Masih ketuk kau-kau lagi. Naha dah 60 tahun bang umur. Ha. Gigi pun dah tak ada. Ha. Semua gigi dah tak ada. Tapi bila dia entak, bergegar studio. Ha. Sebab saya punya perangai gitu. Kau entak, aku tak goyang. Macam mana ni? Dia pukul. San, cukup San. Mana cukup? Aku tak goyang apa pun. Aku tak rasa apa pun. Saya punya perangai tu je. Komplain dia.
Macam atong kena. Tu drama yang Nazri tu. Pecah-pecah abang tangan. Pecah-pecah abang tangan. Berdarah-darah tangan. Bangun sekejap tunjuk. Bro, tangan aku. Lagi sekali kau cakap, aku paling kita ni kau main je. Kau jangan cerita dengan aku pasal tangan berdarah ni lah. Malu aku dengar lah. Macam kanak-kanak riang aja kau ni. Main aje lah. Ha? Main aje. Nak tunjuk orang tangan darah ke? Tak payahlah. Main je lah. Kau yang pilih jadi drama apa? Kau yang cakap aku nak main metal apa? Kau ingat metal ni senang ke? Kau dah tanya aku pula macam mana aku main gitar pula bahan metal ni? Kau ingat aku main macam ni je ke? Hehehe. Macam Carlos. Mana dia bang? Mungkin arah drama dah setingkat sampai di sambil awak. Ya, betul? Setuju, setuju. Jadi setuju. Macam kumpulan search eh. Tempat dia memang aura, memang arwah punya tempat lah. Arwah Yazid. Rasalah drama lain macam mana pun tukar-tukar tak guna juga. Tak boleh pergi bang benda tu. Ha. Satu yang kesian ni aura arwah pergi dipinggirkan. Dipinggirkan eh, itu satu. Banyak bala dah sampai kat situ. Dekat band ni sebab arwah pergi. Ha. Orang dah tengok. Oh mak, dia ni sakit. Mesti gini dikenakan, dipinggirkan. Sian bang. Main bagus. Disiplin bagus. Satu sahabat yang baik lah untuk saya. Satu sahabat yang baik. Very good friendship lah. Takkan abang dikenakan. Yes. Sebelum dia meninggal, abang 2 minggu datang rumah saya, abang 2 hari. Habis semua di situ. Tapi saya tak nak aibkan lah. Tidak saya bukan nak aibkan siapa-siapa. Saya cuma cakap, kesian lah. Dengan apa yang berlaku. Pada band macam ni. Jangan rata-rata dah rapat semua lah. Kesenangan, kemakmuran, populariti. Fame, popularity. Akhirnya, itu menyunam eh? Menyunam. Sepatutnya kan, diorang kena contohi Wings lah. Wings lagi budak daripada dia orang. Zaman kita, dia orang kira junior. Wing kira junior kita orang 5 tahun. Ha. Ya. 5 tahun dia orang junior kita orang. Tapi ini saya cakap ni berpandukan pada band popular lah. Bukan bagus atau tidak tak eh, ni band popular. Sepatutnya band yang satu lagi tu kena tengok band ni. Eh, kita orang popular, kita orang nama besar. Toh Soho lah katanya itu ini macam-macam benda. Self-reclaim. Oh, saya tersohor, saya ini, saya ketua nombor satu. Kita self-reclaim. Tapi kau lupa ke? Ada satu lagi adik kau sebelah ni. Apa nama band tu? Nama band tu Wings. Kena tengok lah. Macam mana Awi bangkit balik. Macam mana Awi bangkit balik. Bawa balik. Soal Joe keluar ke, kena keluar ke apa, itu personal bit. Peminat tak tahu, jangan cakap apa-apa. Itu personal. So, Awi tak nak buka cerita betul. Kalau dia buka nanti, peminat nanti malu sendiri. So, jangan cakap lah. So, Awi relax. Awi jaga aib. Jaga aib kawan-kawan. Yang dah keluar tu keluar. Buatlah hal tuju diri sendiri. Dan Awi bangkit dengan line up baru. Gitaris lama masuk. Dan apa yang ada, dia orang terus pergi. Apa nak cerita bang? Buat show tiket habis bang. RM30,000, RM60,000 tiket sale, RM120,000 habis. Kita nak cakap apa? Sebab apa? Awi dia pegang that track record. Satu, dia baik dengan peminat ni. Dua,
dia letak dia punya bakat kat depan. Dan dia pastikan Wings bawa music Wings tu ke satu lagi tingkat yang lain. Itu kena perlukan pengorbanan, bang. Pengorbanan apa tu? Praktis, bang. Setiap kali saya tanya Black, Black kau ke mana? Aku on the way pergi praktis lah, bro. Nanti senang kita call lu, eh. Nampak? Bangga saya. Dah tua-tua sini, kau ke mana? On the way pergi praktis lah, bro. Wing praktis lah. Ada album baru, waktu nak praktis untuk show, itu ini nak buat arrangement baru. Bukan duduk makan koci je, bang. Gua tersohor, gua nombor satu, gua tersohor. Apa barang kau? Tahu tak? Tengoklah band-band lain juga. Asal tu Malaysia ada nak haprak dekat sini, bang. Dia fikir dia je. Kalau saya nak fikir saya, bang, dah lama saya bungkus, bang. Saya bungkus tiga bantal, saya pergi Europe, bang. Saya dah dapat offer dah lama dah. Kalau aku fikir diri aku seorang-seorang, eh, aku dah boleh angkat gitar-gitar aku, aku caw je. Zaman bujang aku dah boleh belar. Zaman session, Taiwan, Indonesia, New Zealand, bang. Tiga negara ajak saya pergi, bang. Nah, ini saya cakap depan korang. Producer saya bagi saya kad. Datang sini. Yang Taiwan tanya Bong. Bong jadi saksi. Saya rekod dua lagu, blues rock album. Bong main bass, drum, saya ingat Gary ke siapa. Saya tak pasti siapa, tapi saya main gitar. Dia tanya saya, engkau nak tak? Dalam bahasa putih, do you want to go to Taiwan? Dia tanya saya, do you want to go to Taiwan? I said, for what? No, you come to Taiwan, I make you a rich guy. Indonesia, dulu lagi, bang. Bapak, mari, Pak. Di Indonesia, Pak. Mainan begini, Pak. Rasa, Pak. Mari, Pak. Buat duit. Betul-betul buat duit. Saya pandang kiri kanan ni. Tak nak. Bang, abang. Ya. Buat apa saya nak terkejar-kejarkan benda ni? Saya tak nak terkejarkan benda ni. Saya main intention sendiri tau. Saya main muzik ni untuk apa. Saya dah berpegang pada janji saya, pada Allah SWT, saya janji. Dan pada bapa, arwah bapa saya. Kan saya cakap, saya dah janji dengan bapa saya. No matter what, I will still play music. Sampai hari yang Allah SWT izinkan saja. Dah tak izin, dah tak boleh, sakit ke apa, tak boleh dah. Saya terpaksa simpan kuku saya balik, saya ikut apa aura yang Allah tujukan untuk saya. Dah. Saya tak nak menyesal, bang. Saya tahu saya tak nak jadi petualang pada industri saya. Saya tak nak. Oh, dia tu dah dulu, dia tu dah dulu. Jual industri. Dia tu dah dulu, imak. Anu. Kencing orang, kencing penganjur, kencing... Aku tak nak hidup macam ni, bang. Walaupun aku pakai kepiah 2 lapis, 3 lapis, janggut 18 lapis. Tapi aku kencing orang, bang. Aku naya orang. Aku jadi petualang industri aku. Macam mana aku nak lepas tu? Macam mana aku nak lepas? Jadi saya ambil jalan tengah. Okay? Aku hidup cara macam ni je lah. Orang tak suka aku, tak apa. Jangan Allah SWT tak suka aku, itu aku takut. Orang tak suka aku, pasal aku cakap benar. Suka tinggi korang lah. Suka tinggi korang. Kau nak hidup dalam kepalsuan, kau hidup dalam kepalsuan. Kau nak hidup dalam pembohongan, kau duduk dalam pembohongan. Paling mudah, kau masuk politik je, senang. Gasak duit macam mana, gila-gila, orang maki, rakyat maki, selamba je. Dia turun padang. Yang menggasak duit rakyat ni boleh bantai orang lain. Cakap dia tak baik. Macam mana ni? Aku pun tak faham apa kulit apa dia pakai, aku pun tak tahu.
Jadi abang boleh mengajar raja-raja baru macam mana teknik untuk. Well, nak cakap sebab saya unschool dulu lah bang. Saya bukan orang pergi sekolah. Saya tak belajar dengan orang dah bang. Apa yang saya belajar dengan hero-hero saya, idola saya. Daripada kaset dulu. Dan saya baca buku, saya tengok video. Dan baru-baru ni lah saya mula tengok video untuk saya dapat that aura lah. Lepas tu lots of practice lah bang. Years and years of practice. So, siapa yang datang pada tak naungan saya, dia akan jumpa benda tu. Praktik dulu. Cakap tak mau. Cakap. Kita tak nak main. Macam mana? Pasal tu, nak lahirkan pelapis baru. Pasal tu saya cakap benda ni hari-hari, bang. Pasal itu tujuan saya, nak tengok pendatang-pendatang baru ataupun pelapis-pelapis baru ataupun generasi baru yang dapat pergi dengan baik. Hari ini kita tengok contoh seminggu lepas band-band yang ada 3-4 SOG dan sebagainya. Mic kena letak bawah sikit bang. Suara kena bawah lah ni. Okey kan macam ni? Boleh dengar? Dengar tak? Terang? Ah, malang kau nak cari mutawak Singapura. Hari-hari kau boleh hantar satu mutawak Singapura sini tak? Aduh korang ni. Terang dah nyata. Hehehe. Saya tak peduli bang. Saya tak peduli orang suka saya atau tidak. Yalah saya akan rasa macam tekilan lah. Kalau orang tak suka saya hanya sebab saya cakap benda macam ni. Saya tak boleh buat apa. Saya tekilan juga. Kenapa aku cakap benda yang betul? Kenapa kau tak suka aku? Walaupun aku tak peduli kalau kau tak suka aku tak kisah pun. Tapi, tak ada ke kau nak pakaikan akal sikit untuk kau fikir? Aduh. Sedapnya. Aduh. Tahu pun. Kau tahu buat Singapura nak jahit malam ni, babe. Nak lanyak cukup-cukup. Tak berapa kalau nanti habis industri muzik. Tak cakap. Itu. Yang bagusnya, adanya orang macam korang ni. Bukan korang nak dengar aku membebel tidak. Tapi korang pun nak kaji juga apa benda mamak ni cakap. Betul tak? Mesti korang fikir, aku masuklah kejap. Selama ni korang dengar orang cakap, itu mamak tu poyo je cakap. Itu macam-macam. Betul tak? Tapi korang kena buat keputusan kau sendiri. Korang kena kaji diri kau sendiri. Korang kena fikir apa yang aku cakap. Korang yang kena kaji. Masing-masing kena kaji sendiri. Lepas tu korang fikir korang adililah. Timbang tara. Kalau tak betul, unfriend. Saya punya kerja ialah untuk motivasikan anak-anak baru akan datang melalui korang. Korang tak tahu anak-anak korang bakal main muzik. Tengok contohnya budak kecil seorang tu main gitar, siapa nama dia? Ada budak kecil budak Malaysia seorang kan main gitar kan? Kita kena dengar betul apa orang cakap, fakta atau tak. Kaji betul-betul. Yes. Bukan gaji betul-betul, kaji betul-betul. Mak. Jadi, kau ni cakap gaji pula. Betul lah tu. Sebelum menolak bulat-bulat, dengar dulu. Kaji dulu. Fikir dulu masak-masak. Oh, dia cakap. Okey. Aku rasa banyak 10 dia cakap, 9 auta. Tinggalkan aja. Tinggalkan aja.
So itu budak-budak yang budak kecil tu typo. Tak apa. Abang gurau jelah. Budak kecil tu kalau tak dijaga dengan betul, tak dididik dengan betul, tak diletak pada tempat yang betul, akan jadi pakar kopi je nanti habis. Arwah Samad, abang ada story dia. Well. Sekejap eh. Join live abang bukan sekadar kita aje. Ronnie Hussein. Saya buta kayu buat muzik tapi dengan abang dapat juga. Juga hidup pengalaman pada untuk alhamdulillah. Alhamdulillah. Pitching sikit pitching. Heh. Dalam kumpulan binatang ada manusia. Manusia banyak binatang. Betul Zaim. Tak kecil Azman Siciri Padi. Di dog orang. Budak tu sepatutnya dia tak boleh di apa? Tak boleh di pasal dia ada bakat. Budak tu ada bakat. Bakat dia sekarang total kopi je. Apa bapak dia ajar dia main. Bapak dia ajar sebab dia nak pergi mencipta dah tak ada. Dia belum lagi. Dia cuma kopi. Itu betul tu. Waktu budak saya tengok dia ada orang hantar video dia yang kopi lagu Ika Matra tu kan. Betul tak? Budak tu kan, budak sama kan. So dia main apa yang bapak dia ajar dia je. Dia gelik 3 kali, dia pun gelik 3 kali. Lebih dia tak tahu. Kurang pun dia tak tahu. Justru dia main apa yang dia jadi tiung-tiung. Tapi, betul yang dia buat tu, bapak dia ajar benda betul. Bagus. Tinggal lagi, jangan bagi exposure daripada sekarang terlampau besar sangat. Jangan. Setiap kali orang jumpa, nampak aja kalau saya cakap, dek, praktis lagi, dek. Praktis lagi. Praktis lagi dan praktis lagi. Sampai bila, bang? Sampai engkau matang lah. Bang, entah ramai. Sekarang entah kan. Duen Olan Ali Ekspedisi, betul? Harun BPR pun kena juga, kata. Saya decide based on experience. Sekejap mana saya baca saya. Betul. Osman Rahman. Budak tu patut belajar main bagi kemas dulu. Lepas tu baru belajar. Baru boleh sibuk nak shred. Ni tempo banyak ke laut. Ini bagus. Betul Osman. Tepat sekali. Waalaikumsalam. Orang Kampar. Waalaikumsalam. Safim. Saya decide based on experience and professional. Salah satunya lah Abang Hassan. Well, sekarang ini hakikat industri muzik lah bang. Hakikat. Kalau kita ambil populariti sebagai ukuran, lama kelamaan industri kita mati bang. Tapi kalau kita ambil kaliber sebagai satu ukuran, barulah kita nampak orang belum melumba bang. Belum melumba nak maju. Di negara maju, di negara mundur macam katalah Vietnam, Laos, Thailand yang mana dulu satu ketika dia orang mundur. Indonesia satu ketika dia orang mundur bang. Sekarang pergi tengoklah.
Gitaris-gitaris diorang main kat dunia, bang. Bukan beli tiket sendiri, ya. Jangan salah faham. Bukan beli tiket sendiri, TGG bawa gitar pergi sana main. Bukan. Itu tak jadi, bang. Diorang dibayar, dibawa pergi sana, dianugerahkan, bang. Dibela, dijaga, bang. Kita pergi sana, beli tiket sendiri. Janji nampak. Oh, dekat festival muzik, aku nak tunjuk muka aku. Aku pergi beli tiket, aku duduk sebelah sana tengok. Atau ambil gambar, hantar kat Facebook. World. Buat apa macam tu, bang? Buat apa macam tu? Buat malu je. Bila orang dapat tahu je, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai, alhamdulillah dah sampai Samsul. Kat Singapura sikit CCTV, fan buat amal untuk amal. Jual t-shirt CCTV, Nana tersebut terus ke. Yes. Itulah sikap yang baik untuk tolong sahabat-sahabat yang dalam kesusahan sekarang. Entah. Harap-harap jangan untuk popular sajalah. Jangan harap untuk tolong artis popular saja. Hati-hati biasa pun kena tolong lah. Sama. Ha. Saya dah mula tengok lah. Peminat-peminat kita. Macam korang, pendengar-pendengar. Pemuzik-pemuzik macam korang juga. Dah mula nak bangkit. Dah mula dah ada aura tu. Ha. Nak dengar kualiti, nak tengok perubahan. Ha. Itu benda-benda yang kita harus tinggalkan, bang. Belajar ya, tapi kita kena tinggalkan. Untuk kita capai sesuatu. Kita nak capai sesuatu, kita kena tinggalkan bawah. Baru capai. Kalau kita nak duduk bawah tapi nak capai atas, tak boleh, bang. Tak boleh. Dan Islam pun kata, kalau kau nak jadi wangi, kau pergi campur orang wangi lah. Pergi campur orang wangi. Kalau kau nak jadi busuk, kau campur orang busuk lah. Nak minum, pergi campur orang kaki minum lah. Orang kaki minum takkan duduk dengan orang tak nak minum. Dia mesti marah. Ni cerita tak habis-habis. Gua nak minum lah, babe. Ha. Gua nak minum lah. So, dia akan duduk dengan siapa? Dia akan duduk dengan orang kaki minum je. Pendek kata enjoy lah. For me, I want to be a good musician yang mewakili Malaysia, bang. Kalau lah satu gerabak tu penuh dengan good musician dalam Malaysia, aku nak jadi salah seorang yang duduk dalam tu, yang mewakili Malaysia, bang. Bendera kita tu, aku nak pegang. Dan Babylon nak buat tu lah. Tapi kita dipandang hina, bang. Dipandang serong. Apa nak buat? Yang pandang kita serong, semua dah berhenti main lah. Semua dah tak main muzik lah. Ada pun seorang dua masih main. Jangan dia orang ni yang pandang kita serong. Main lagu Inggeris konon. Buat lagu Inggeris. Depan kita baik. Gua respect lu lah. Babylon gua respect. Belakang dia bantai kita. Apa punya orang fish aku tak tahu. Manusia jenis apa engkau ni, bang, aku tak tahu. Kalau kau tak suka, cakap je lah tak suka. Sebab kau tak mampu buat, kan? Kau tak mampu buat, kau tak suka orang ni buat. Itu ke prinsip hidup kau? Bubarlah. Kalau SOG band bagus, main bagus, aku cakap apa? Aku banggalah letak kat post aku. Betul tak? Aku bangga, bang. Sebab apa? Dia band Malaysia, tau. Dia bawa pembaruan. Dia practice, bang. Bukan sebab dia menang, aku tak peduli lah. Dia menang ke dia kalah, aku tak ambil tahu. Tapi dia main bagus, bang. Benda tu boleh diperbaiki lagi banyak. Tapi waktu tu kau main bagus. Aku bangga.
Paling menyampah orang macam tu. Balik. The system of thinking. Hang tua bunuh. Aming ke? Bukan. Hang tua bunuh jebat bang. Kena faham mana tu. Kena faham sistem tu. Why are all the people, are all his friends, his brothers, he kill his own brother. Hang tua bunuh jebat. Sahabat baik dia. Ibarat adik dia sendiri. Salam Abang Carlos. Sudah ada jumpa banyak. Apa? Ke? Nak jangan rasa mengantuk sangat. Anak ah sleep first for half an hour dan jauh. Manis sangat itu ya. Eh? Nah, manis. Sekejap. Bang, just pendapat saya, musician kita bagi saya ramai hebat-hebat, cuma media Malaysia tak highlight apa-apa. Semua mission yang ada ni berapa? Ya betul. Bukan semua eh. Ada handful. Sebab dia ada kategori. Nak bagus ni kategori bang. Ada peringkat satu, peringkat dua. Bagus tapi ada peringkat. Macam askar dengan komando lain bang. Pakai masuk kerja askar juga. Tapi nak masuk komando bang, kau kena jadi ekstra bagus tu. Dalam muzik sama. Bukan bila kita main kopi lagu Malmsteen atau kita kopi lagu Akira Takasaki, orang cakap kita bagus. Kita bagus kopi aja. Sepatutnya orang nilaikan dengan karya kita. Ah. Boleh jadi kroni atau boleh tak diberi peluang. Komando mati bang. Komando punya praktis pre-training mati bang. Tak calon-calon orang tak akan masuk komando bang. Ha. Dalam arti kata musician nak tuju ke arah bagus tu, nak tuju tu, ada yang dah sampai bang. Dah sampai kena pergi lagi deep bang. Bukan capai aja, bagus capai sekali tak. Tak boleh bang, kena tahan bang. Kena bertahan, kena praktis lagi teruk hari-hari. Baru kau capai komando. Dapat 2 jam, dah bagus. Praktis 4 jam pula. 4 jam bagi 6 jam. Detail. Kejam mata, tutup mata, berdiri, duduk, lompat, apa. Baru betul bang. Komando. Takkan nama komando, komando biasa je. Okay guys, aku nak tidur dulu kejap. Nanti apa-apa kita jumpa lagi malam kan insyaAllah. Okay, terima kasih kerana join. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu muzik Melayu. Biar kita bangga. Sebagai Babylon kita bangga kita dapat capai sesuatu. Di awal dulu. Untuk buat Malaysia banggalah. Dan bukan kita bangga untuk jadi poyo, tidak. Itu detik permulaan. Kunci nak buka tu. Lepas tu, ianya ibarat satu ladang luas yang terpaksa kita meneroka. Meneroka, praktis, mampuskan dirilah untuk, bukan jadi hamba lah, tapi you have to be a komando lah. Masuk Babylon ni, I tell you something lah. Masuk Babylon ni, kau kena jadi komando bang. Kau tak kena jadi komando, kau tak lepas. Guarantee. Siapa cakap? Aku cakap. Sebab kau kena lalu aku nanti. Kau kena lalu aku bang. Kau ceritalah apa saja kau nak. Oh bang, saya main drum dah 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Boleh? Cakap apa dulu. Cakap puas-puas dulu. Lepas tu kau duduk sana. Ha, kau tahulah nasib. Ha, kau bangga nak jadi.
Ahmad Fauzi ni kang dia ni saja je aku recommend kang kat Carlos kang. Bagi tahu pasal baju, siapa yang anda order Aisnen ni, insyaAllah saya akan bagi ambil dekat kilang, dah siap. Nanti saya ambil, bawa balik rumah, saya akan repost balik semua nama-nama tu, saya akan postkan. Okey, ataupun saya akan suruh kilang yang post pada korang pakai GNT. InsyaAllah. No worry. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Ah, PM terus. PM terus. Nah, saya bagi ni address. Address pula. Okey. Dengar balik-balik. Elok-elok eh, nombor phone saya. Eh. Siapa nak WhatsApp, tanya pasal baju ke apa-apa. Or nak order. Nombor telefon saya 018-2344-965. Okey? Faham eh? Kau tunggu. Ciao. Assalamualaikum.